Hadis seterusnya hadis 232. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibul Quran kamathalil ibil muaqqalah in ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh penghafal yang hafizul Quran itu ibarat seekor unta yang terikat. Jika ia terus menjaganya, ia akan memegangnya. Namun jika ia melepaskannya, maka unta itu akan pergi. Kan? Unta ni dia nature dia memang suka berkeliaran, suka lari. Dia memang kena ikat unta ni. So sama dah hadis ini. Ini bagus hadis ini dibacakan kepada anak-anak atau cucu kita yang menghafal Quran. Ambil hadis ni ingatkan dia. Kan? Dia memang kena ulang. Kan? Teknik ulang tu memang kena ulang dan sebagainya. Dalam dunia ni ada tiga cara menghafal Quran yang masyhur. Ada tiga cara menghafal Quran yang masyhur. Pertama, kaedah Arab. Kaedah Arab ni daripada depan. Surah Al-Baqarah, kan, Ali Imran, Surah An-Nisa sampai Surah An-Nas. Kemudian dia ada kaedah Pakistan India. Pakistan India ni daripada belakang. Daripada juzuk 30, juzuk 29, 28 sampai bau ke depan. Kan, sebab juzuk 30 yang belakang tu ayatnya pendek-pendek, dia mudah tertukar. Dia mudah tertukar, mudah confuse. Sebab tu kalau kaedah Pakistan India, dia menghafal dari belakang. Kalau Arab dia berdepan. Kemudian dia ada kaedah Turki. Kaedah Turki ni dia akan menghafal muka surat pertama juzuk 1. Habis muka surat pertama juzuk 1, muka surat pertama juzuk 2. Muka surat pertama juzuk 3. Sampai muka surat pertama juzuk 30. Kemudian barulah muka surat 2 juzuk 1. Muka surat 2 juzuk 2. Muka surat 2 juzuk 3. Kan? Jadi sebab dalam satu juzuk ada 20 muka surat je. Jadi dia buat macam tu. Lebihnya sudut psikologi dia, budak-budak dah rasa hafal 30 juzuk. Walaupun baru satu muka surat semua. Itu tiga kaedah yang masyhur. Dan dalam Malaysia ni tiga-tiga kaedah ni dia pakai. Ada kaedah Turki, ada kaedah Arab, ada kaedah Pakistan India, dan ada yang gabung. Gabung tu maksudnya biasanya gabung Arab dan Pakistan India lah. Dia hafal juzuk 30, 29, 28 kena ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi at least kita tahulah. Satu juzuk ada 20 muka surat. Satu juzuk ada 20 muka surat, ada 10 lai. Kan? Satu muka surat ada 15 baris. 15 baris ya. Kalau budak yang menghafal daripada pagi sampai malam, untuk satu muka surat tu insya-Allah akan habis. Jadi maknanya 20 hari satu juzuk. Kan? Kemudian dia mengulang, kemudian besok 20 hari satu juzuk. 20 hari satu juzuk. Kan? Ataupun maknanya 2 bulan 3 juzuk lah. 3 juzuk. Jadi kalau dia kata satu bulan boleh satu juzuk, 12 bulan 12 juzuk lah. So maksudnya 3 tahun tu habis. Kalau kita tengok cucu kita dah 3 tahun menghafal Quran, baru 2 juzuk, maknanya dia tidak menghafal. Dia tidak menghafal, kena check balik. Maknanya dah 2 tahun baru 3 juzuk. Takkan satu hari satu baris hafal. Kan? Satu baris tu itu nenek pun boleh hafal. Kan? Kalau satu hari nenek sama-sama masak, sama-sama jaga cucu, satu hari tu nenek pun boleh hafal, tak perlu muda-muda pun. Jadi boleh check. Jadi kita tahu sistem ni kan. Kalau 2 tahun, berapa tahun dah cucu tak habis? 2 tahun dah, berapa juzuk? Baru 2 juzuk. Takkan setahun satu juzuk. Maknanya dia tidak menghafal. Kan? Ataupun sama ada kena check balik lah. Maksudnya cara atau kaedah dia menghafal. Okey. Kemudian kaedah menghafal ni dia ada dua. Satu dipanggil tadwir. Salinkan dulu istilah dia. Tadwir. Satu dipanggil tahqiq. Tahqiq. Tahqiq dengan tadwir. Tadwir ni macam mana? Tadwir ni dia menghafal aja tanpa mengulang. Ulang sikit-sikit aja. Jadi dia menghafal tanpa mengulang. Ini yang ada sekolah-sekolah. Menghafal Quran dalam 6 bulan. Menghafal Quran dalam setahun. Kita pun cakap, hebatnya kan. Sebenarnya, dia secara tadwir biasanya. Dah habiskan dulu, jadi psikologi budak-budak.
aku dah khatam, aku dah hafiz Quran. Kan? Tapi setengah madrasah dia tak terima sistem tu. Dia nak tahqiq. Tahqiq tu betul 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kadang-kadang. Mana menghafal ulang, menghafal ulang. Kan? Maknanya betul-betul menghafal betul, dia tak lupalah. Kan? Jadi kalau kita nak hantar anak ke cucu kita tahfiz, ada satu sekolah tahfiz banyak diiklankan. Oh, anak boleh hafaz dalam masa 6 bulan. Itu cara tadwir. Dia menghafal ke depan. Mengapa hari satu muka surat, petang satu muka surat, malam satu muka surat, tapi tak ulang langsung? Dia tak ulang. Jadi maknanya dia ambil menghafal tu dulu. Jadi kalau kita hantar anak kita yang secara tadwir, ini cucu kita yang 3 bulan hafal Quran, ui hebatnya, itu secara tadwir dia panggil. Dan anak-anak yang dah tadwir ni masukkan tahqiq pula. Biar dia kuat pula hafalan dia. Tak lupalah benda tu. Kan?